Oke guys, sekarang kita buktikan apakah berhasil atau tidak. Nah kalau orang-orang kan udah berhasil dah, hilang videonya guys. Berhenti sana videonya ya. Kalau saya tidak, kita langsung buktikan. Walaupun gagal berhasil tetap kita harus lihat. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali lagi bersama saya Harim Kombo. Oke, di video kali ini sesuai dengan permintaan kalian, kali ini gue akan mencoba menggegekan game Stumble guys untuk mendapatkan uang yang begitu banyak. Karena game ini benar-benar ya, aduh susah juga guys. Tapi kalau dengan jumlah uang gue segini kayaknya susah gitu. Susah gitu guys, ngedeteknya agak susah gitu. Tapi kita coba aja dengan cara nonton iklan, dengan cara di kita gacha dulu guys. Nih guys, kita nonton dulu iklan ya. Oh enggak ya. Oke, semoga kita dapet diamond. Game macam apa ini anjir. Nah ini nanti kita dapat diamond. Gue bingung nih, cara ngurangnya gimana coy. Apa kita bisa beli? Gak bisa, kita harus ngumpulin dulu guys. Atau kita main dulu dah. Jadi gameplay dongin mah. Settingnya juga gak ada. Toko bagaimana dengan toko? Toko masih sama guys, kita nonton ikan dulu deh. Oke, sudah selesai nonton iklannya. Ayo dong, dapat token kayak games kayak tadi dapat games 550 nggak dapat. Oh token biasa guys, kayak dapat satu ya, bener-bener guys. Yaudah deh guys, kita langsung aja deh. Oke, kita pilih dulu stumble guys, kemudian kita akan menghack tokennya mungkin guys. Tapi gimana cara mengurangnya gitu loh. Kalau main kita dapat nggak guys? Kayaknya dapat deh. Kalau main kita dapat apa tidak gitu? Atau kita bisa gacha, gacha lagi, ningkatin trofi atau mahkota? Bingung juga gitu loh. Ada gratis apa nih? Ada gratis ya? Kocak, kocak. Susah juga ya. Gimana caranya gitu? Biar berkurang itu guys. Gua pikir-pikir itu. Apa kita main dulu guys? Bentar ya, main dulu ya. Kalau gagal oke deh. Apakah kita bisa dapat tokennya gitu guys? Tahu-tahu sih enggak gitu, cuma ngumpulin trofi gitu loh. Emang game ini hanya butuh skin doang sih sebenarnya. Oke, jangan roll. Apa kita melawan orang beneran? Wah, orang beneran guys. Yang kemarin itu kayak apa ya? Purple server jangan-jangan. Ya ampun. Easy bot. Hut, hut. Gitu doang. Kalau gini guys, kita harus nyerong ke kanan. Udah gue bilang, kemudian ini kita nyerong ke kiri. Easy bet ya. Aduh, juara satu. Terlalu easy guys game ini. Sedang rame-ramainya. Ayo dong, hands dulu. Apakah kita bisa mengalahkan musuh-musuh? Apakah kita bisa menang? Minimal dapat piala. Kalau dapat piala kita kelamaan guys. Kalau kita ngek pialanya, kita harus cepat apa namanya, merubah value dari yang kita mau hackin gitu guys. Apakah bisa atau tidak? Ayo dong, cepet dong. Nice. Oke, selesai. Apa kita mampu mendapatkan ini atau belum atau tidak? Karena game ini susah sekali dihack. Karena game juga game baru guys ya, jadi game developer GG-nya juga belum tahu gitu. Tapi sih ada juga yang pakai script guys, bahkan udah ada modnya yang parah gitu.
modnya tuh kayak mod menu developer gitu guys, bisa kalian kecilkan, bisa rusak gitu. Pokoknya rusak deh kalau permainan gitu. Oke, sekarang kita tugasnya menghindari laser ya. Kok kita laser biasanya kayak dipinu kayak gini nih. Kalau ini kita mainnya gimana guys? Kita harus menghindarkan laser. Untung banyak yang bego-bego nih mainnya. Masa gini aja gak bisa, cok? Ya ampun. Ya hella boy, boy. Gitu doang padan guys. Gitu doang padan ya. Mungkin yang main bocil gitu. Jadi kurang apa ya guys? Santai gitu. Main ini gamenya santai aja gitu loh. Kayak gimana lagi? Yah, ini mah easy bet dah. Oke, kita coba guys. Kalau menang dapat hadiah kah atau tidak? Walaupun dari kalian pasti tahu ya hadiahnya apa. Sadis. Oke, masih biasa. Ini kayak di game apa dah ini? Acara RCTI gue lupa. Set. Santai aja dibilang itu. Woi, woi. Curang anjir. Jangan curang lah. Oke, naik dulu di sini. Op. Lah. Emang enggak boleh situ ya? Pada turus semua. Kan enggak menang dong. Oh, dia, guys. Enggak apa-apa deh. Gua pengen lihat hadiahnya aja gitu ya. Padahal kita tadi menang loh. Oke, hadiahnya berapa nih? SP doang ya sama bintang dong. Shopee. Dan ikan Shopee. Oke, berarti kita menggunakan cara yang namanya gacha guys untuk nambahkan ininya ya. Oke, kita langsung coba ngehack tokennya dulu deh. Keempat, ininya di world kita akan pengen nambahkan ya guys ya. Kemudian pecahan baru. Ada 400. Udah enggak bisa sih guys. Nggak akan bisa soalnya nggak bisa nambah. Kemudian coba kita diamondnya deh 30 kita pecahan baru. Oke, ada 13.000, jadi kita harus nambahin dengan cara hoki-hokian guys, dengan cara kita bukan bayar, kita cari yang gratisan dulu. Semoga kita dapat diamond. Oke, kita skip aja ini iklannya. Oke guys, kembali lagi setelah iklan yang nge-stuck dia. Oke, kita coba lagi hack lagi teman-teman. Aduh, salah lagi, salah. Kita stumble guys. Kita tulis 30 40 30 ya. 30. Kemudian ininya rewards and pencarian baru. 8.000. Oke, lumayan. Sekarang kita harus nambahin atau ngubah value-nya dulu guys. Oke guys, semoga kita bisa dapat diamond atau gamesnya. Kalau dapat gamesnya kita bisa berubahin guys. Peace. Lagi. Yes. Oke, dapat 5 guys, mantap. Oke, berubah berarti jadi 35 ya. 35, murnikan. Kita harus dapat diamond guys, langsung. Kalau nggak bisa dapat diamond, Google. Oke, selesai. Oke guys, kalau nggak dapat ini kita gagal guys. Kalau kita dapat diamondnya kita berhasil, kalau nggak dapat kita gagal coy. Inilah kesempatan terakhir. Oh my god. 64. Kita udah dapat loh ini. Ini kita udah dapat, guys.
Kok jadi 35? Hampir loh guys tadi dapat. Hampir dapat loh badan. Sayangnya kita gagal gitu coy. Aduh 36 tadi kita kaca ini ya. Aduh sekali lagi deh guys. Sekali lagi deh ini. Oh aduh 35 nih coy. Tulis lagi 99. Oke pakai berhasil. Kita tulis ini. Kita lagi sini. Gak ngaruh coy. Ngaruh guys, kita butuh iklan nih. Kalau nggak ada iklan, gagal. Kita buka lagi pencarian baru. 6.000, oke, okay. Nice. Kita nonton lagi iklan. Dapat lagi, oh, tinggal tersisa satu sih susah. Oke, okay. Okay, semoga kita dapat diamond ya guys untuk berubah value-nya. Please dapat diamond. Lagi 64 murnikan. Nah gitu deh ya guys. Langsung kita rubah 99. Kita membukukan. Yes. Langsung apakah berhasil. Coba kita beli. Ininya udah 64. Oh atau cuma 99 aja guys. Coba kita beli. Tidak bisa guys ya. Ternyata itu susah coy. 45 bahkan ini. Ini agak berubah. Coba 45. Jangan ini deh. Kita pencarian baru lagi. 45 murnikan gagal pencarian baru. Oke 49 kita langsung tulis 99. Eh kok murnikan sih anjir. Aduh salah lagi 45 pencarian baru. Eh salah lagi. Aduh ampun kok aku begini ya. On pencarian baru. Langsung kita ubah langsung SD. Akhirnya guys. Sekian dan terima kasih ya. Sekian lamanya untuk bermain game ini. Akhirnya kita lihat guys 99. Kita lihat dulu yang mana kerubah. Semuanya kerubah coy. Wadidaw. Oke guys, sekarang kita buktikan apakah berhasil atau tidak. Nah kalau orang-orang kan udah berhasil dah hilang videonya guys. Berhenti sana videonya ya. Kalau saya tidak, kita langsung buktikan. Walaupun gagal berhasil tetap kita harus lihat. Kita langsung swap. Oke guys, siap-siap. Terjadi ter-error gamenya. Menjadi error gamenya langsung kita beli 90. Wow. Terjadi kesalahan boy. Oke 900. Terjadi kesalahan guys. Kalau ini bisa gak? Oh ini kurang. Kalau yang ini ternyata kita mengalami yang namanya kesalahan guys. Tuh kita coba sekali lagi. Tuh ternyata dia tidak bisa dibeli. Mengalami kesalahan coy ya. Sayang sekali teman-teman. Bagi kalian yang mengharapkan ini ternyata kita tidak berhasil ya. Sayang sekali teman-teman tuh. Udah gue coba lagi nih guys. Tidak bisa. Dia mengalami kesalahan ya guys ya. Jadi agak sistemnya lumayan kuat sih sebenarnya. Keren juga ya guys ya. Gue punya 99 sekarang guys. Sultan sekali saya ya.
Oke guys, mungkin segitu untuk dari videonya. Jadi mohon maaf banget karena gagal, tapi kita udah berhasil merubah value-nya. Dan gitu ya, terima kasih dan nonton sampai habis. Mohon maaf kalau kalian punya game apa lagi untuk di komen di bawah. Game-nya langsung over close lagi. Terima kasih.